Track lagi. Track lagi. Ay. Track. Merontak terus. Oke, selamat siang teman-teman angler di seluruh Nusantara dan dimanapun kalian berada, salam hormat. Yang ini saya sudah ada di spot mancing lagi nih. Kita akan coba keberuntungan lagi popping-popping ini untuk mengamiskan sebuah alat pancing baru ini. Kita coba main micro jig dengan popping ya. Ini tepat jam 1 siang. Kita coba main-main mikro dulu sambil tunggu sebentar sore baru kita main popping. Oke? Pokoknya akan pantau terus ya. Sampai jumpa nanti di spot. Oke, kita sudah sampai di spot ini. Kita coba miskan ini ya. Hook dari Ghost Strike versus cutting point dengan size 12 model kode 1053 strip BN. Ini sudah saya kostum jadi kayak begini guys, jadi asis hook. Jadi kita coba main dengan jig-jig kecil ya, micro jig. Jadinya seperti ini nih. Nah, jadinya seperti ini. Kita pasangkan dengan jig 60 gram dari Fake Angler Store. Ini asisnya modelnya begini dari Ghost Strike versus. Oke, kita coba ya. Semoga ada cintanya. Gelombang-gelombang. Strike guys. Digulung naik baru dihajar ya. Kenapa ini? Lumayan ini, strike ya gom. Wih, lumayan ini. Wih, strike lagi. Double strike. Double. Om Reni juga strike. Double. Wih. Double. Yo, pelan-pelan Om Reni, pelan-pelan saja. Kasih biar dia lari aja dulu, sampai dia capek dulu. Strike. Double strike. Ayo. Ayo. Semangat. Double strike. Jiti lagi. Ayo. Jiti guys.
mantap GT. Hey guys. Motor sini. Tadi atas ya. Ini Om Rally Strike ini. Mantap, wow. Dia makan di atas, Tom. Siapa yang udah hajar di atas kah? Woi, GT lagi. Los, los, Om, buka-buka. Buka-buka. Mantap, woi, GT lagi. Oke, strike. Double strike dengan Om Renly nih. Reelnya pakai Maverick 4000, rodnya Jig Hunter. Untuk assist hooknya ini dari Ghost Strike Versus. Ini punya Om Renly pakai Gladiator 3000. Oke, Ghost Strike mantap, jos. Ini guys, ikan berhamburan nih. Oke, kita coba lagi pakai Fast Jig dari Fake Angler nih. 60 gram. Dan untuk assist hooknya ini dari Ghost Strike ini. Ghost Strike. Reel masih Maverick 4000 dan Jig Hunter rodnya P1 ke-3. Oke. Okay? Kita coba drop ya. Strike lagi, hai, strike, jos, jos, mantap, strike mantap. Iya, ada dua tuh. Ayo naik. Naik. Ayo gue kasih pindah joran ke sebelah. Semangat nih. Bisa, bisa, bisa. Apa lagi? Bubar kah? Woi, marah lagi. Mantap. Oke, duh. Terbawa itu.
Test track GT lagi nih. Pakai Pack Angler Store yang 60 gram ini. Untuk ases hooknya pakai Ghost Strike ases hook. Dan untuk rodnya masih tetap pakai Jig Hunter P1 ke-3 dan reel Maverick 4000. Mantap. Oke, kita cari lagi. Oke, kita drop lagi. Semoga dapat yang babon lagi. Strike lagi masuk. Kecil aja ini. Tidak terlalu besar. Di dasar om. Sudah. Woi, kasih turun mocel langsung strike lagi guys. Memang luar biasa spotnya nih. Air, ambil. Yang mocel tadi makan di atas om. Ini dah hajar di dasar. Woi, strike lagi. Mocel. Strike lagi om. Mantap, double strike itu. Double strike dan om Renly. Edo. Oke, mantap Edo. Strike GT lagi nih, untuk kesekian kalinya ini. Ini guys, GT lagi nih. Mantap, GT kayak gini banyak kayak di sini. Oke, kita cari lagi ya. Ayan nih. Rontak terus. Woi, double lagi. Double strike lagi. Double strike. Ini sapi mau beli yang mana nih? Pertama beli dulu tuh. Iya, sapi semua naik ini. Naik ya. Putus.
Leader kau. Masih ada jika tidak? Terada. Wih. Ini hiu lek apa nih? Mudah-mudahan. Leader tuh. So hancur tuh. Iya. Jadi kah? Mantap. Sip. Mantap. Terima kasih Edo. Oke, ini strike ebek. Strike ebek ini. Mantap. Pakai asisnya dari Ghost Strike dan Metal Jig dari Fake Angler Store. Railnya masih tetap pakai Maverick SW yang ukuran 4000 ini. Untuk joranya Jig Hunter PE1 ketiga dan ini PE Strike Pro, kuat sekali PE-nya nih. Ini nih hasilnya. Mantap. Jos, kita cari lagi.